Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di Realm of Legend. Nah, hari ini kita lihat hadiahnya. Oke, mantap. Oke, ada tauflohnya. Oke, dapat 2 guys. TUP, mantap guys. Bisa awakan 1. Ini lumayan baik hati. Jadi Muntun kasih kita gratisan. Wih, nah mantap ini guys. Oke, pertama kita langsung ajar. Oke, bantuan. Gini. Set. Ini lumayan mantap juga gitu. Ada yang ngeluh ini susah. Oke, saya suka yang susah-susah ini guys. Ada udah susah. Kalau udah susah nanti videonya enggak laku guys, soalnya pada bisa. Nah ini kali ini kita akan memecahkan kebuntuan orang-orang yang malas mikir. Nah, ini kita kasih contekan. Sebenarnya ini mudah. Okay. Ini jajah dulu. Ini kalau orang-orang suka main catur, nah itu biasanya lebih cepet guys, soalnya dia berpikir beberapa langkah ke depan. Nah ini kita tutup dulu. Nah ini biar kita bisa ambil ini. Dari sini guys, dorong. Nah. Oh ini harusnya ke sini ya. Nah. Ini ditutup ke bawah. Nanti kalau gagal kita ulang. Naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Ini harus ada yang di sini. Oh, lewatnya sini ya. Dorong sini juga nih ya. Thank you.
Oh, gini guys, ini ke sini dorong. Terus ini diturunin satu. Nah. Ini dorong. Nah, seperti ini. Terus ini dinaikin ke sana. Nah, gini ya. Cepat lewat nanti. Oke, siap gini. Combo yang cukup bagus ini. Ini api di mantap ini kombonya sama ini. Cocok juga ini sama Ruby Edit. Cocok ini. Si siapa nih? Hatsu. Api hampir kayak Valid. Saya belum lihat skill-skillnya. Nah, guys. Okay. Yang penting ini kalian butuh soul energy. Jadi soul energy itu jangan sampai habis. Buat jaga-jaga aja. Jadi kalian usahakan untuk bisa mendapatkan plus untuk soul energy-nya. Ini kan lawan satu dapat tiga, berarti kan plus. Atau lawan tiga dapat tiga, enggak masalah. Ini yang belajar. Ini kayaknya aman soul energy sekarang. Kalau zaman dulu tuh soul energy bisa dibuat jebakan, guys. Jadi kadang kita sampai kekurangan soul energy gara-gara kita lawan monster-monster yang sebenarnya enggak perlu dibunuh. Oh, lumayan tuh guys buat tuker-tuker. Tuker shop apa ya, mungkin tuker meteor itu kayaknya. Gacor nih. Ah, ini guys potion. Nah ini, wah ini lagi guys. Waduh, bentar. Lewatnya gimana nih? Oh, I see. Jadi dorong-dorong sampingnya. Ini kuncinya di sini ya. Tenang aja. Ini udah hampir pernah kayak prolog. Prolog 5, ini hampir kayak prolog 5. Ini pasti ada dorong sini. Nah, ini aja guys, tenang guys. Bahkan adik-adik ini guys. Sangat mudah. Buat yang suka catur dijamin bisa guys. Ini udah selesai guys, pisi-pisi guys. Saya kira ada jebakan-jebakan lain, ternyata kita sudah sampai di penghujung. Ya, yang batu-batu kedua itu hampir sama kayak prolog 5. Memang sedikit membingungkan, tapi cuma sedikit. Wow,
Malah itu yang lebih susah yang di awal tuh malah. Oke, saya kira sampai di sini untuk Realm of Legend bagian 2 Monster Misterius. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.